Allahu Akbar. Selain terletak di garis khatulistiwa, wilayah Indonesia juga berada di jalur cincin api Pasifik. Di mana jalur cincin api Pasifik merupakan gerakan lempeng tektonik di wilayah Pasifik yang sering memicu gempa besar juga gunung berapi. Hal tersebut juga menyebabkan Indonesia rawan mengalami bencana alam. Salah satunya adalah letusan gunung berapi. Di Indonesia sendiri memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127. Letusan gunung akan membawa dampak tersendiri bagi kehidupan warga sekitarnya. Tak sedikit warga yang harus mengungsi karena dampak letusannya yang sangat berbahaya. Nah, untuk itu kali ini Mimin akan membahas 9 letusan gunung berapi terdahsyat di Indonesia. Gunung Semeru. Pada Sabtu 4 Desember 2021, Gunung Semeru yang terletak di Jawa Timur ini mengalami erupsi. Gunung Semeru meletus dan mengeluarkan awan panas sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Gunung api tersebut mengeluarkan asap yang pekat berwarna abu-abu. Sebelumnya, Gunung Semeru mengeluarkan lahar panas pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut pun membuat warga di sekitar Gunung Semeru untuk mengungsi akibat hujan abu. Sementara itu, menurut pantauan, peningkatan aktivitas gunung terjadi sejak malam Jumat 3 Desember 2021. Beberapa kali guguran lava turun mengarah ke jalur lahar di Desa Curah Kobokan, Kecamatan Pronojiwo. Dalam waktu 24 jam terakhir, Gunung Semeru mengalami 54 kali letusan atau erupsi dengan amplitudo 11-12 mm dengan durasi 85-130 detik. Dalam waktu yang bersamaan, juga terpantau 2 kali guguran lava pijar dengan jarak luncur 500-800 meter yang berada di bawah kawah kurang lebih 500 meter. Untuk saat ini juga belum diketahui secara pasti mengenai korban jiwa juga dampak kerusakan dalam kejadian tersebut. Ya Allah, Buri Allah. Allahu Akbar. Gunung Toba. Sekitar 74.000 tahun silam, Gunung Toba mengalami letusan hebat yang juga disebut dengan super eruption. Letusan Gunung Toba membuat setengah permukaan bumi tertutup abu vulkanik selama bertahun-tahun. Jejak letusan Gunung Toba kala itu ditemukan di hampir seluruh permukaan bumi, berupa sisa-sisa abu vulkanik yang menyatu dalam tanah. Letusan Gunung Toba di Indonesia menghasilkan lapisan endapan debu setebal 15 cm di seluruh Asia Selatan. Debu vulkanik juga mengendap di Samudra Hindia, Laut Arab, juga Laut Cina Selatan. Gunung Toba ini juga tergolong sebagai super vulkan. Hal ini dikarenakan Gunung Toba memiliki kantong magma yang besar. Super vulkano juga dapat mencapai kalder hingga puluhan kilometer. Gunung Tambora. Gunung Tambora merupakan sebuah gunung berapi kerucut aktif yang terletak di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Pada 5 April 1815, Gunung Tambora mengalami letusan. Letusan Gunung Tambora memuntahkan lebih dari 150 km kubik batu dan magma yang menghasilkan kaldera sepanjang 7 km. Letusan Gunung Tambora juga membuat perubahan iklim di bumi, di mana letusan Gunung Tambora pada saat itu membuat a year without summer atau tahun tanpa musim panas. Hal tersebut mendorong abu vulkanik meluncur ke bagian atmosfer yang mencegah sinar matahari mencapai bumi. Juga gas vulkanik seperti belerang dioksida yang memiliki efek mendinginkan berlawanan dengan gas rumah kaca seperti karbon dioksida. Gunung Samalas. Gunung Samalas mengalami letusan pada tahun 1257 di Lombok. Letusan ini diperkirakan mencapai skala 7 dalam Volcanic Explosivity Index, menjadikannya sebagai salah satu letusan gunung berapi terbesar pada masa Holosen. Pada abad ke-13, belahan bumi mengalami tahun yang gelap atau tahun yang berkabut. Istilah tersebut muncul di kalangan orang-orang Eropa yang menduga bahwa hal tersebut ada kaitannya dengan letusan Gunung Samalas. Dampak global letusan Gunung Samalas terjadi sekitar tahun 1257 dan mulai terasa pada tahun 1258 hingga 1259. Khususnya di wilayah Eropa Barat, terjadi gagal panen, kelaparan, hujan yang hampir sepanjang tahun, dan juga gangguan cuaca lainnya.
Gunung Krakatau. Pada 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Letusan ini merupakan salah satu letusan gunung terkuat sepanjang sejarah dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index. Saking dahsyatnya letusan Gunung Krakatau, letusannya bahkan terdengar hingga Australia Tengah yang berjarak 3.300 km dari titik ledakan. Saat meletus pada 26 dan 27 Agustus 1883, Gunung Krakatau mengeluarkan jutaan ton batu, debu, juga magma. Materialnya menutupi wilayah seluas 827.000 km. Di hari kedua, letusan Krakatau diikuti oleh gelombang besar tsunami yang membawa material vulkanik berupa magma dan batu panas menghantam pesisir Lampung dan Banten. Gelombang raksasa yang diakibatkan oleh letusan Krakatau menelan korban jiwa sekitar 35.500 jiwa. Gunung Maninjau. Sekitar 60.000 tahun silam, Gunung Maninjau di Sumatera Barat meletus hebat. Letusan tersebut menyemburkan 220 sampai 250 km kubik material vulkanik yang tersebar hingga radius 75 km dari pusat letusan. Gunung Maninjau diperkirakan 3 kali mengalami letusan. Masing-masing letusannya membentuk kaldera yang saling menyambung hingga membentuk Danau Maninjau seperti saat ini. Jejak letusan dahsyat Gunung Maninjau juga terlihat jelas di Ngarai Sianok di dekat kawasan Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Lembah besar tersebut diapit tebing terjal berwarna cerah, hasil aliran awan panas dan endapan material jatuhan letusan Maninjau Purba. Ketebalan material letusan yang terpotong batang Sianok mencapai 220 meter. Gunung Kelud. Gunung Kelud meletus pada 13 Februari 2014 lalu. Tepat pada pukul 22.50 waktu Indonesia Barat, Gunung Kelud mengeluarkan letusan eksplosif berupa aliran magma yang menyebabkan hujan kerikil yang cukup lebat yang dirasakan masyarakat di wilayah Kecamatan Ngancar, Kediri, Jawa Timur, hingga Kota Pare, Kediri. Suara letusannya juga terdengar sampai Kota Surabaya, Solo, Yogyakarta, hingga Purbalingga di Jawa Tengah. Dampak letusan tersebut mengakibatkan bandara yang berada di Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Malang, Semarang, Cilacap, hingga Bandung terpaksa ditutup kala itu. Kerusakan yang signifikan juga berdampak pada kerusakan manufaktur, juga industri pertanian. Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung berapi dengan ketinggian 2.167 meter di atas permukaan laut, di mana gunung ini terletak di Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Gunung Galunggung pernah meletus pada tahun 1822 dan berada di level 5 Volcanic Explosivity Index. Tanda-tanda awal letusan diketahui pada Juli 1822, di mana air Cikunir menjadi keruh dan berlumpur. Hasil pemeriksaan kawah menunjukkan jika air keruh tersebut panas dan muncul kolom asap dalam kawah. Kemudian pada 8 Oktober sampai 12 Oktober, letusan menghasilkan hujan pasir kemerahan yang sangat panas, abu halus, awan panas, serta lahar. Aliran lahar bergerak ke arah tenggara mengikuti aliran-aliran sungai. Letusan ini menewaskan 4.011 jiwa dan menghancurkan 114 desa. Gunung Merapi. Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang terkenal sebagai gunung berapi yang paling aktif. Letusan Gunung Merapi yang paling dahsyat terjadi pada akhir Oktober 2010. Pada 26 Oktober, Gunung Merapi memasuki tahap erupsi. Kemudian pukul 17.02 waktu Indonesia Barat, terjadi 3 kali letusan. Hingga 27 Oktober, Gunung Merapi meletus. Dan pada 28 Oktober, Gunung Merapi memuntahkan lava pijar yang muncul bersamaan dengan keluarnya awan panas pada pukul 19.54 waktu Indonesia Barat. Letusan Gunung Merapi tersebut juga menewaskan 353 korban jiwa dan salah satunya adalah Mbah Marijan, sang juru kunci Merapi. Semoga kejadian gunung meletus tadi bisa menjadi pelajaran bagi kita semua untuk terus berhati-hati karena bencana akan datang kapan saja dan di mana saja tanpa kita ketahui. So, stay safe ya guys. Thank you, update lovers.